Ini adalah aki ya, ini plus, kemudian ininya negatif. Nah, sebenarnya susunannya dalam aki itu seperti apa? Ini seperti ini ya. Jadi plus ini isinya 2 volt. Jadi plus ini akan menyambung ke baterai kedua atau ruang kedua. Ruang kedua akan nyambung ke ruang tiga. Ruang tiga nyambung ke ruang 4, 5, 6. Jadi masing-masing ruang ini isinya 2 volt. Nah, di sini nyambung. Dan biasanya rata-rata kalau mati aki mati itu kemungkinan ini yang putus. Ini bisa disambung kembali. Ini dengan cara ini kita plus, di sini min, ini pasti min. Kemudian ini plus, ini min. Ya. Ini plus, ini min. Jadi ruang sini ini ininya karena ini min jadi plus. Jadi gitu. Jadi ini disusun secara seri sebenarnya. Jadi untuk baterai itu aki itu isinya seperti ini. Jadi ini anggaplah ini baterai 2 volt. Ini plusnya, ini min. Kemudian main itu dapat plus. Nah, plus ini main yang kedua atau ruang kedua. Kemudian disambung lagi sama ini. Ini plus lagi, ini main lagi, main ruang ketiga. Main lagi dapat plusnya lagi. Plus ruang ketiga, ya keempat ya. Kemudian dapat main dan seterusnya. Jadi akan seperti ini. Makanya aki itu ada 6 ruang ya, atau ruang ini atau namanya sekat ya, ada 6 sekat ini isinya 2 volt. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Makanya ada 6 lubang kan. Ini adalah mewakili lubang tersebut. Kira-kira demikian penjelasan aki, dalamnya aki seperti apa. Mungkin yang penasaran, ini adalah aki. Kita buka ya biar lebih jelas lagi. Oke. Nanti aja kita pelajari step spesifikannya. Yang jelas ini aki kalsium di baterai. Bebas-bebas ini termasuk bebas perawatan, jadi tidak mesti. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.